Dato' Yang Dipertua, saya mewakili parti MC ingin merakamkan ucapan takziah kepada semua yang terkorban dalam tragedi MH17 yang berlaku pada 17 Julai ini. Di sini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan, khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah memanggil sidang khas ini, di mana kita dapat membincangkan tentang isu ini. Dan apa yang lebih penting ialah kita sebagai rakyat Malaysia, tanpa fahaman politik, kita kena bersatu padu. Saya sangat sedih apabila berlakunya tragedi ini, apa yang terpapar dalam Facebook seolah-olah warga negara Malaysia yang mempunyai fahaman politik yang berlainan menganggap ini adalah satu kesilapan yang dilakukan oleh kerajaan, dan ada yang membuat kenyataan yang bukan-bukan. Saya sangat sedih, dan saya dengar, saya meneliti ucapan Yang Berhormat Pokok Sena tadi, saya pun terkilan, kerana selepas tragedi semua jadi pakar. Dan saya kebetulan pada hari kejadian telah dipanggil oleh Menteri Pengangkutan pergi ke KLIA bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan di situlah Yang Amat Berhormat berkutungkus lumus menghubungi pemimpin dunia untuk mendapatkan bantuan, dan pada jam 4.45 pagi membuat sidang media. Dan kita sebenarnya melakukan yang terbaik untuk kita membantu mangsa-mangsa kejadian. Jadi Dewan Yang Dato' Yang Dipertua, di sini ada beberapa perkara yang ingin saya bawa dari segi pengurusan krisis yang melanda kita. Bagaimana kita rakyat Malaysia ini menghadapi krisis ini berbanding dengan rakyat di Belanda? Saya melihat tak sama ada kerajaan ataupun pembangkang, mereka bersatu padu. Tidak ada mana-mana pihak yang mempersalahkan kononnya kerajaan Malaysia patut bertanggungjawab ataupun MAS tak betul ataupun mereka menuding jari antara satu sama lain. Tapi di Malaysia saya sangat sedih, di mana kita sebagai ahli parlimen, ahli keluarga kita pun boleh keluarkan kenyataan Malaysia itu mengerunkan. Malaysia ni mengerunkan, terrible Malaysia. Dan macam mana kenyataan disusuli pula negara kita ini adalah kononnya teruk. Dan saya rasa ini ada satu kenyataan yang tak patut dikeluarkan. Kalau dikeluarkan oleh rakyat biasa, kita boleh maafkan. Tapi kita sesama duduk dalam Dewan Yang Mulia ini, tolonglah kita kena memaklumkan pada ahli keluarga kita supaya tidak melakukan perkara ini. Dan saya menganggap ini adalah perbuatan yang tak betul, dan ini memang daripada kenyataan sana. Dan saya mintalah pasangan kita, kalau tidak boleh memberi simpati pun, tolong jangan kita ubuh garam di tempat yang luka. Itu yang pertama saya nak beritahu. Kedua, saya dengar Yang Berhormat Pokok Sena begitu apa ni gairah membincangkan tentang IKO memberi apa ni bagaimana tentang approve road ini. Saya nak maklumkan, selepas kejadian ini ada di kalangan kita ahli parlimen yang mempertikaikan kononnya Malaysia kenapa MH nak gunakan approve road ini. Untuk makluman, yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah terangkan begitu jelas sekali, selepas kejadian atau sebelum kejadian ini, tempat ini adalah yang diluluskan IKO atau ICAO, dan inilah satu badan antarabangsa yang menentukan dan meluluskan perjalanan ataupun approve road. Dan dalam konteks ini, apa nanti saya tak ada masa ni, biar okay. saya cerita sedikit sikit ya? Sikit sikit je, sikit je, sikit je, sikit je, biar saya sikit je. Duduk. Ianya They were mistaken. It's not safe. No. Ianya tak selamat. Mereka melakukan satu kesilapan. Ini wrong. Dato' Yang Dipertua, inilah perangai ahli parlimen kita di sana, khususnya Yang Berhormat Shah Alam. Saya belum habis cakap apa yang berlaku. Saya cuma nak beritahu, perjalanan apa ni approve road ini adalah ditentukan oleh ICAO atau IKO. Inilah badan yang menentukan perjalanan kita. Bukan boleh kita buat sewenang-wenangnya. Kenapa syarikat penerbangan Asia Pacific menggunakan penerbangan ni
Dan salah satu yang tak guna adalah China Airlines, tak menggunakan approval ni. Kerana kedudukan Taipei, dia tak perlu turun ke bawah, naik semula. Itu sahaja. Dan dia ada road yang lain. Kenapa penerbangan dalam domestik China, kalau dia nak terbang ke negara Eropah, tak gunakan tempat ini? Senang saja, dia tak akan turun ke bawah Himalaya, naik balik. Dan itulah sebabnya, untuk mencari perjalanan ataupun road yang terbaik, ini adalah tanggungjawab ICAO. Dan saya ingin memaklumkan kepada yang mulia ini, sebenarnya apa yang dilakukan oleh MH17 ini memanglah mengikut apa yang telah di protokol yang telah ditentukan. Tiada distress call yang dibuat oleh pilot ini, tak pernah. Dan apa yang diterangkan oleh ICAO ini, sebenarnya dia kata safety ini aspek lain, kerana dia akan memaklumkan di mana approved road, dan setiap kontrol tower akan mengawal dari stretch ini ke sana, dan selepas satu negara dia akan serahkan kepada UTC yang lain. Jadi inilah yang dimaksudkan safety aspect, adalah mengikut setiap kerat jalan perjalanan yang telah dibuat oleh pesawat. Jadi saya rasa kita jangan putar belit. Saya melihat salah satu portal 420 komen kutuk kerajaan Malaysia, kutuk MH. Itu memang dia tak pernah sokong kerajaan dalam portal itu. Tapi saya melihat perkara ini, ada satu perkara yang kita mengambil kesempatan selepas tragedi ini berlaku. Dan kepada Yang Berhormat Taiping, kawan saya juga, saya mintalah tolong. Kalaulah perkara ini Yang Berhormat mempertahankan kononnya MH melakukan sesuatu yang tak betul, menggunakan fakta tetap mempertahankan apa yang dibuat oleh FAA bahawa tempat ini bukanlah satu approved road, saya rasa ini adalah perkara yang memang mengelirukan rakyat Malaysia. Jadi saya rasa dalam soal ini, saya haraplah Yang Berhormat selepas ini tidak ada kenyataan seperti pokok sena mempersalahkan kononnya ini tak boleh pakai. Dan selepas kejadian, kalau kita tahu macam nak terbang, saya nak beritahu Yang Berhormat, dari sini Kuala Lumpur nak terbang ke London mesti melalui 3 road. Yang pertama, apa yang berlaku dekat MH17. Kedua, melalui Syria. Ketiga adalah melalui Iraq. Tiga-tiga tempat adalah dikawal oleh ICAO. Adakah kita terus tak pergi ataupun ada menggunakan kenyataan, contoh kita gunakan penerbangan Qantas, kenapa tak gunakan perjalanan yang dikatakan selamat itu? Saya nak maklumkan bahawa dia ada road yang lain yang lebih dekat. Jadi saya rasa setiap penerbangan dia ada alternatif, tetapi akan menggunakannya optimum sekiranya dalam keadaan biasa. Jadi saya rasa kita jangan keliru. Dan saya juga terkilan apabila pihak pembangkang kadangkala, hari itu Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri menziarahi keluarga mangsa, saya pun terkilan ada kenyataan seperti kata, kenapa TPM tak pergi ke Ukraine? Saya nak maklumkan, sebenarnya kita dah baca dalam surat khabar, menteri luar pergi ke sana, menteri pengangkutan pergi ke sana, dan mereka masing-masing berjumpa dengan rakan sejawatannya. Sebagai contoh, Yang Berhormat Menteri Pengangkutan, ketika kejadian, beliau baru sampai di Beijing untuk selesaikan urusan MH370. Tetapi dalam Facebook, macam-macam presiden saya kena. Seolah-olah lari ke Beijing. Dan selepas itu, dia balik ke sini. Sebelum habis. Dan selepas kejadian, dia balik di KLIA pada jam 7.40. Terus menguruskan perkara ini. Dan pada 20 hari bulan, dia terus dihantar ke Ukraine untuk menyelesaikan masalah ini, dan berjumpa dengan pelbagai pihak, berjumpa dengan head of commission untuk selesaikan krisis ini. Menteri luar pula terus berjumpa dengan menteri luar di sana, dan kedua-dua menteri berjumpa dengan presiden Ukraine nak selesaikan masalah ini. Di sini Putrajaya pula, Yang Berhormat Perdana Menteri berurusan dengan seperti mana yang telah diperihalkan oleh Yang Berhormat, satu perkara yang telah mendatangkan hasil. Jadi di sini saya pun ingin menarik perhatian Twitter yang telah dikeluarkan Yang Berhormat Pandan. Selepas Yang Berhormat mencapai kejayaan untuk mendapatkan black box, apa kata Yang Berhormat Pandan? Jangan guna duit rakyat untuk rasuah militan Ukraine serah kotak hitam. Apa yang saya nak katakan di sini, apabila sesuatu kejayaan itu telah dicapai, kita sebagai rakyat Malaysia patut bersyukur. Apa yang patut ialah kita melihat bila apakah peranan ya, kita untuk membantu. Belum lagi boleh. Nanti boleh berucap. Point of order.
Jangan terpisih tu. Yang berumat nak bertaubat selepas ni pun boleh. Tak ada masalah dia. Buatlah midas. Sidang midas seperti biasa yang berumat buat ya. Point of order. Yang berumat. Point of order mana yang berumat? Yang benar 36-12. Yes. Itu adalah mengelirukan dewan kerana itu adalah satu tweet yang palsu. Yang saya akan buat laporan polis serta insakan jahat. Jadi minta supaya menteri lain kali berhati-hati. Jangan terperangkap dengan fitnah-fitnah sebegini dan tarik balik dalam dewan ini. Tarik balik. Tarik balik. Terima kasih. Yang Muhammad. Sebentar, Yang Muhammad. Dia point of order. He's on point of order dan saya minta Yang Muhammad untuk perjelaskan statement itu ya. Yang Muhammad, Dato' Speaker, saya sebenarnya ambil daripada apa yang telah dipaparkan. Kalau Yang Muhammad, kalau Yang Muhammad, tarik balik. Ya. Yang Muhammad boleh saya dah menafikan di luar. Okey. Minta maaf tarik balik dan saya akan buat laporan polis. Jadi berhenti CMC. Tarik balik. Okey. Yang Muhammad. Yang Muhammad, saya Muhammad. Gunakan saluran yang ada, jumpa dengan MC-MC dan laporan polis dibuat. Itu saja. Okay. Tarik balik dahulu. Tarik balik. Buat tuduhan tak tertakut tarik balik. Kerana itu mengelirukan dewan berniat jahat dan mengambil kesempatan untuk tujuan politik. Tarik balik dahulu dalam dewan. Yang Muhammad Pandan. Di mana rumah hitam? Tarik balik. Tadi kita tak tahu, jangan percaya kepada portal. Yang Muhammad, Alia Muhammad. Ini dia percaya. Alia Muhammad, sebentar Yang Muhammad. Yang Muhammad Pandan. Kuasa untuk meminta seorang ahli tarik balik selepas point order, speaker yang buat. Bukan Yang Muhammad buat. Jadi speaker minta supaya speaker tarik. Yang Muhammad tak dengar. Tak dengar apa yang saya nak cakapkan. Yang ini pun salah, tak dengar speaker Maksud pun speaker, salah. Di mana speaker? Kalau betul lah Pandan cakap macam tu, kenapa dia tak cakap kat luar? Yeah. Kenapa cakap dalam dewan? Yang Muhammad. Kenapa baru kita cakap dia nak jawab? Saya kenapa dah cakap dalam luar pun pukul 6 pagi selepas subuh hari ini. Yang Muhammad. Dan sudah keluarkan kenyataan. Yang kenyataan Pandan. Sudah dikeluarkan lebih awal. Yang Muhammad Pandan. Dan penerangan telah dibuat lebih awal. Kenapa menteri selepas penerangan dibuat masih lagi menggunakan maklumat yang salah itu untuk mengundurkan dewan? Yang Muhammad, saya minta Yang Muhammad teruskan Yang Muhammad. Okey, Dato' Yang Pertua. Seperkara lagi, apa yang patut kita tumpukan perhatian ialah bagaimana mayat-mayat tersebut sepatutnya dihantar balik ke Malaysia dalam tempoh terdekat. Dalam konteks ni, Tuan Yang Dipertua, saya difahamkan Pandan sudah sahkan bahawa tweet itu tidak betul. Jadi tak apalah, Yomad, itu sekarang menteri tahu tweet itu tidak betul. Dengan fakta baru itu patut dia tarik balik itu. Itu saja. Dan itulah patut dia arahan yang dikeluarkan. Sebab sekarang arahan dia tahu tweet itu tidak betul. Saya sudah sahkan. So dia tahu itu, dia patut dia tarik balik itu. Masalah Pandan ni dia point of order tapi tak dengar speaker. Dia tak dengar speaker, dia tak bagi peluang speaker untuk buat keputusan. Sebab tu saya kata tadi, saya minta Yang Muhammad Ali Hitam untuk teruskan ucapannya. Ya. Dato' Yang Pertua, terima kasih. Itulah keputusan saya. Saya minta Ali Hitam untuk teruskan ucapannya. Terima kasih. Dato' Yang Pertua, speaker. Tuan Speaker, selanjutnya saya ingin saya mohon kerana ini soal dewan dan ini soal menyalahgunakan if you are serious about point of order, you must be serious terhadap point of order semua. Yalah, terhadap, saya serius terhadap speaker bila bercakap yang mata itu satu fitnah yang besar. That means you are selective on point of order. You're not serious. Kenapa susah sangat speaker untuk minta tarik balik sesuatu fitnah yang besar bulan Ramadan ini? Saya dah buat keputusan. Dan sajalah. Tidak ada isu terhadap perkara 36-12, 36 yang dikemukakan dan saya minta Yang Muhammad untuk teruskan. Terima kasih, Yang Muhammad. Ini saya menganggap bahawa apa yang telah dibuat oleh ahli parlimen yang lain tadi memang sahih lah. Dan saya berharap mereka juga mengambil tindakan. Kalau itu tak betul, terangkan kepada media. Kalau betul, bertaubatlah. Ya. Kedua, saya ingin memaklumkan kepada Yang Muhammad. Tuan Speaker, apa sesal bertaubat? Kalau Tuan Speaker, kalau pihak SIA, kalau pihak SIA melalui mungkin bertaubat.
Itu taubat karena taubat nasuhah. Menteri pun kena bertanya. Dah bagi jalan yang betul, betul tidak? Ya, poin nombor dua mana yang Ahmad? Tidak, tidak. Selepas kejadian. Ya Ahmad, point of order. Point selepas of order, kejadian, SIA. Hitam, hitam. Point of order. Ya, point of order mana yang Ahmad? 36-12 lagi. Saya nak kata. Tengah lu. Saya dah buat keputusan terhadap itu yang Ahmad. Ini lain, lain. Saya nak kata gini. Lain case mana, saya case mana yang Ahmad? Bahawa memandangkan tidak ada lagi penarikan balik daripada apa ni menteri. Jadi saya mengatakan bahawa apa adalah rekod dalam handset ini menunjukkan satu tuduhan jahat telah dipunyakan. Jadi saya minta supaya Tuan Speaker membuat satu keputusan berdasarkan apa dia cakap itu tidak ditarik balik. Mesti ada, sebab Speaker adalah seorang yang mesti tidak membenarkan mana-mana pihak membuat satu tuduhan yang tanpa bukti dan tuduhan palsu. Parlimen tidak boleh dibenarkan membiarkan apa-apa kenyataan palsu berlalu tanpa ada keputusan daripada pihak Speaker. Ini saya minta supaya satu keputusan dibuat. Saya dah buat keputusan. Saya minta dia, Pak Ahmad. Pandan buat 36-12, kemudian untuk merujuk 36-12. Dan saya buat keputusan tadi berdasarkan kepada apa yang dijelaskan oleh Aritam. Kalau seperti yang diminta oleh Pandan, sekiranya benar-benar akaun itu adalah palpes palsu, dia harus membuat kenyataan sebelum ini. Sebab itu, keputusan saya untuk meminta agar Aritam meneruskan perbahasan dan tidak menyentuh kembali kepada isu yang dibangkitkan. Itu keputusan saya. Tapi dalam dalam excerpt setiap tuduhan itu wujud. Dia mesti dipadam. Jika tak betul. Apalah yang Ahmad. Pandan dah buat penjelasan. Lepas ini dia akan buat laporan polis terhadap itu. Tak apalah ya. Baik, bagaimana dengan sebab itu saya minta teruskan dan dengan tidak menyentuh balik. Itu keputusan saya untuk tidak menyentuh semula isu yang dibahaskan. Jadi, itu. Adakah Speaker membenarkan tuduhan yang terus di Saya tak betul. Saya tak berapa kita sampai itu pun yang Ahmad. Tuan Speaker, tapi dia sentuh balik. Tada. Dia kata, saya dah minta, maka dengan ini, saya dah minta. Dia adalah sahih. Dia sentuh balik. Tak, tak boleh. She repeated the allegation correctly. Kalau kalau dia sentuh balik, saya akan tegur dia semula yang Ahmad. Tak apalah. Ya. Terima kasih. Saya berhormat. Saya salah. Dia saya teruskan. Sultan pun kata hormat. Gentleman dari balik. Ya, Aitam. Teruskan, Aitam. Minta maaf. Okay, come on. Saya... You have made a mistake. Ini minta saya buat keputusan ini mistake. Saya menghormati keputusan yang telah dibuat oleh Speaker. Saya juga mengambil maklum penerangan atau penjelasan yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Pandan. Ya, saya menghormati juga badan-badan berwajib untuk melakukan siasatan tentang kesahihan yang dibuat itu. Okey, saya tidak akan menyentuh tentang perkara itu. Ya, teruskan. Tapi yang betul, selanjutnya saya ingin membawa satu perkara di mana selepas kejadian ini pihak SIA melalui Twitternya telah mengatakan mereka we are not using that group, dan selepas itu telah mendapat macam-macam desakan daripada dan kritikan daripada rakyat Malaysia dan rakyat di luar. Mereka juga menganggap ini adalah kenyataan yang tidak tidak patut dikeluarkan oleh SIA, dan selepas beberapa hari mereka juga memohon maaf di atas ketidak sensitifan ataupun tidak sensitif sangat dengan apa yang berlaku pada tragedi MH17. Jadi saya ingin mengatakan di sini bahawa jangan ada pihak yang mengambil kesempatan untuk mengutuk sesiapa. Jadi apabila kita membuat satu kenyataan, biarlah perasaan keluarga mangsa itu dijaga. Dan dalam saat ini, dalam perkara ini, saya rasa Yang Berhormat Menteri Pengangkutan dan Yang Berhormat Menteri Luar sedang berada di Amsterdam untuk berjumpa. Malam tadi mereka berjumpa dengan Perdana Menteri, dan saya rasa ini satu perkembangan di mana mereka nak mempercepatkan membawa balik mayat-mayat rakyat Malaysia ini. Jadi kita seharusnya bersyukur, dan saya memang setuju dengan kenyataannya Amat Berhormat, kita mengutuk sekeras-kerasnya mana-mana negara ataupun mana-mana pihak yang melakukan keganasan dan menembak jatuh pesawat kita, dan kita kena membawa mereka ke muka pengadilan. Dan sebab itulah apa yang telah direncanakan oleh Yang Amat Berhormat, khususnya melalui sidang khas ini,
kita memang sokong dan kita harus menggunakan saluran ini menyampaikan apa juga maklumat yang betul kepada rakyat pada waktu yang sama seperti mana yang kita pernah ambil pendirian terhadap apa ni isu Israel, pemberontakan apa apa pencerobohan Israel terhadap semenanjung Gaza yang telah pernah kita lakukan satu sidang khas. Dan kali ini saya berharap rakyat Malaysia, khususnya wakil rakyat kita dari kedua-dua pihak, kita dapat sokong usul yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat di atas segala usaha yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat untuk mengendalikan perkara ini. Terima kasih.